Dalam sebuah doa, Nabi mengajarkan kepada kita untuk meminta supaya dihidupkan oleh Allah selagi kehidupan itu baik buat kita. Jangan menurut kita, kayaknya baik terus. Padahal kebaikan itu adalah ketika kita hidupnya di jalan Allah SWT. Dalam doa tersebut, kalau memang kiranya nih ya Allah hidup ini baik buatku, maka hidupkan aku, kasih umur untukku. Tapi juga kalau emang romannya lebih baik saya meninggal, ninggalin saya dah, wafatkan saya. Yang kita harapkan dari doa ini adalah kita mendapatkan kebaikan. Nah, kebaikan itu siapa yang ngasih? Allah Jalla Jalaluh. Rezeki kita kejar-kejar. Tahu bahwa yang ngasih Allah, tapi kadang-kadang sampai ngejar rezeki melupakan yang memberikan rezeki. Padahal kalau kita datengin Allahnya, maka Allah berikan apa yang jadi keinginan kita. Itulah hidup yang baik yang kita harapkan.